kali ini MB Spinner Lover kunjungan ke tim HRP punyanya Pak Agus bareng teman-teman penghobi lain, ditemani sama Mas Tejo Sangkelat, ya kan? Oke, kali ini ke kandang indukan tim HRP dengan Pak Agus langsung. Kalau boleh tahu ini daerah apa, Pak? Ini daerah Buang. Anak Ramayana, Trah Ramayana. Nyanyi Pak Alek. Prestasinya sebelum masuk induk? Belum masuk induk, belum ada prestasi. Langsung diindukke berarti. Langsung diindukke anak-anaknya berprestasi. Iya. Yeah. Bukaan saya apa, Pak? Saya apa jembreng dong. Oke. Ini ketemu betina apa, Pak? Ini ketemune betinane Trah Supadana. Punyane? Dulu Pak. Punya Pak Jayeng. Oke. Wangi darah El Sokmo sama Fernando dari Bandung. Main bola awe. Yang pojok itu, Pak, berarti, Pak. Nah, ini loh. Iya, iya. Ya rekam piaute. Ini pokoknya di kandang yang murat marit. Tapi juara. Itu ketemu jantan apa, Pak? Ini ketemu jantan BR ini. Beruang. Anak-anaknya yang udah anu? Baru dua endokan. Nah, dua cetakan. Iya. Asli dari Bandung ini. Saya apa, Pak? Saya kurang hidup no. Nah, oke. Okay. Ini apa, Pak? Guhan. Ini ya, prestasinya? Prestasinya nasional dari H. Iya, terus. Terus liga kemarin. Ah, Liga Klaten. Liga Klaten kayaknya ya masih ranking atas. Poin tertinggi dipegang Guhan berarti, Pak? Poin tertinggi, ya. Terus ini ditemukan sama betina apa? Ini temukan betinanya masih geberan ini, Yohan. Oh. Jadi di sementara diistirahatkan dulu. Terus nanti biar bulunya bagus, nanti dilanjutkan terbang lagi. Oh, berarti belum apa? Induk terbang. Udah ada anaknya jadi dua. Jadi satu anak antok tapi jantan semua. Itu ada nanti. Tapi dari betina ini atau betina lain? Dari betina lain, dari betina masih Trah Beruang. Terus kalau ini sendiri Gohan ini Trah apa, Pak? Ini Gohan itu Trah punya Pak Jayeng itu. Ya. Punya Pak Jayeng Trah apa itu ya? Ya nek ngerti lah apa-apa. Ya. Punya Pak Jayeng pokoknya. Ya. Pokoknya istilahnya Trah lama lah. Iya, Trah lama. Iya. Terus sekarang kita pindah ke kandang player. Player. Masih tetap bersama Pak Agus HRP. Player milik tim HRP. Nah, ini namanya, Pak? Gasele. Gasele ya pit larang. Prestasinya liga juara 2 di Sambeng. Terus perang bintang. Kalau Sabtunya. Kalau Trahnya sendiri? Trah ini ngono kae apa aja. Beruang HRP Racing. Nah, ini Beruang. Ketemu HRP Racing. Ya, ketemu Trahnya sendiri. Anak Messi. Anak Messi yang tadi itu yang di atas tadi. Oke. Nah, kalau yang ini. Ini ya
yang namanya HRP ini. Ini HRP. Andalan berarti? Iya, juga andalan ini. Ini kalau bawa ini sama Tuhan sudah pasti naik ini, lah. Pasti naik. Prestasinya juara nasional seri G. Nasional seri G nomor 2. Waktu di Klaten kemarin. Di Klaten ya di Malaysia. Terus liga. Liga Klaten di Manjung seri C juara 1. Oke. Banyak-banyak. Terus ini Pak, mengenai apa? Tim HRP dengan Sangklat sendiri ada hubungan apa toh kok sampai kayak musuh bebuyutan gitu ya? Itu masih ada hubungan anu ya. Masih bau-bau darah. Ya mau bau darah. Pokoknya di dimanapun tempat wes pokoknya bersaing yang sehat dengan Mas Tejo Sangklat tadi. Mas Tejo Sangklat pokoknya salah satu kalau bisa mengalahkan punya HRP apa bisa mengalahkan punya Sangklat, wah udah bangga. Walaupun enggak juara waktu walaupun itu. Enggak juara ya, juara mas. Satu pun kalau enggak musuh Sangklat terus enggak semangat ora gayeng. Terus buat apa pesan-pesan buat pecinta merpati balap dari seluruh Indonesia atau yang di sekitar Klaten sendiri ya, ada Pak? Ya, semoga teman-teman di Klaten khususnya pencinta merpati balap yuk rukun. Gak usah susah-susah. Pokoknya dinikmati aja. Dan tidak ada tendensi apa-apa, rukun semua kan guyup rukun gitu ya Pak ya? Iya. Terus pesan-pesan buat Mas Tejo? Pesan-pesan buat Mas Tejo silakan buat player-player yang jos biasa biar bisa nyanyi punya HRP. 1, 2, 3 MB Sprint Lover guyup rukun saklawase. Oke. Terus ini dengan Mas Tejo yang tadi digembor-gembor ke Pak Agus. Monggo ada klarifikasi soal pertanyaan Pak Agus tadi. Saya tetap menyiapkan player-player untuk menghadapi HRP.